Tepat jam 12.30 malam nanti, waktu berkempen pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands akan tamat. Dan esok, warga Cameron Highlands di Dun Tanah Rata serta Jelai akan keluar mengundi bagi memilih ahli parlimen terbaru mereka. Dan bersedia di Sungai Koyan ketika ini adalah Arfa Yunus yang akan berkongsi perkembangan terkini PRK Cameron Highlands. Arfa, teruskan. Okey Rizal, hari ini pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia merangkap pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga Perdana Menteri turun berkempen untuk Pakatan Harapan di Cameron Highlands hari ini, dan kehadiran beliau memang sangat dinanti-nantikan oleh semua. Dan jika sebelum ini Setiausaha Agong UMNO Tan Sri Anwar Musa ada mendakwa bahawa Tun Mahathir secretly mahukan calon Barisan Nasional Ramli Maknoor untuk menang, hari ini Tun Mahathir menjawab bahawa sebenarnya pada beliau pemilihan calon Pakatan Harapan M. Anwar Garan adalah satu pilihan yang tepat. Dan beliau berkata isu kaum tidak sepatutnya timbul dalam pilihan raya kecil ini. Dengarkan sedutan kenyataan Tun Mahathir kepada pemberita awal tadi. Pemilihan calon ini tepat lah kan, macam mana? Tepat. InsyaAllah. Bukan dia seorang aja. Kita semua belakang dia. Okey Rizal, kalau dah PRK ni macam-macam cerita kontroversi akan keluar, dan tak lupa juga cerita yang lucu. Dan hari ini Presiden Parti Amanah Negara YB Mohamad Sabu yang juga Menteri Pertahanan datang berkempen, dan dalam ucapan beliau berjenaka, beliau menceritakan tentang kisah beliau sedikit semasa beliau dalam parti lamanya iaitu Parti PAS, dan beliau membuat sindiran dan juga satu isyarat tangan yang agak kelakar. Jadi kita tengokkan dulu sudutan klip ucapan beliau tengah hari tadi. Parti saya dululah. Tak boleh tengok bendera Dacing tu. Kadang-kalanya kami nampak bendera Dacing, tak mau lalu kot bawah, pusing kot jauh. Begitulah kami diajar supaya benci dengan Dacing ni. Sekarang pemimpin parti saya dulu dengan Dacing. Dulu bila kita buat tuduhan, mereka napi, tak ada hubungan, tak ada. Rupanya Okey, seperti yang Rizal katakan tadi, tepat 12.30 malam hari ini akan berakhirnya waktu kempen. Jadi tak boleh lagi ada apa-apa aktiviti berkempen ataupun aktiviti untuk menarik hati pengundi di Cameron Highlands ini. Dan waktu mengundi pada hari esok 26 Januari akan bermula jam 8 malam. Tetapi waktu tamat mengundi untuk setiap polling stations ini adalah berbeza. Ada yang pada jam 1 petang, ada 2 petang, dan yang terakhir adalah pada 5.30 petang. Ini disebabkan isu keselamatan dan juga logistik, kerana ada beberapa kawasan, terutamanya kawasan orang asli yang jauh di pedalaman, dan tiada jalan yang mudah untuk mereka untuk keluar masuk, dan juga tiada bekalan elektrik. Jadi disebabkan itu, waktu tamat mengundi di semua pusat-pusat mengundi adalah berbeza. Dan esok, dua calon bebas yang akan bertanding di Cameron Highlands ini iaitu Wong Seng Yi menggunakan simbol cangkul akan mengundi, akan membuang undi di Bertam Valley, dan juga Cikgu Salihuddin akan membuang undi di Dun Jelai sini. Dan juga tidak lupa Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rosli juga akan mengundi di Dun Jelai ini. Dan esok kami akan bawakan perkembangan dari seawal 7.30 pagi sehinggalah waktu pengumuman keputusan pilihan raya kecil ini dibuat, yang kita jangkakan sekitar jam 9.30 hingga ke 10.30 malam. Okay, Rizal, itu yang dapat saya kongsikan. Terus dapatkan laporan daripada kami dari semasa ke semasa. Rizal.